Shalom, selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, terlebih dahulu kita mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus akan anugerah yang kami terima hingga pada pagi hari ini. Kami dapat menerima anugerah daripada-Mu, kiranya ajar kami Tuhan untuk mengucapkan terima kasih kami. Ajar kami Tuhan untuk berlaku adil di tengah-tengah kehidupan kami. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi pedoman untuk kami dalam kehidupan ini. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita yang menjadi renungan yaitu Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22, demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat 23, kelemah lembutan, penguasaan diri. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam Matius 12 ayat 33, Tuhan Yesus mengatakan, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Saudara-saudara yang terkasih, ketika seseorang menanam pohon, harapannya adalah pohon yang kita tanam itu menghasilkan buah yang manis dan yang baik, dan rasanya tidak asam. Dengan begitu, orang banyak dapat menikmati buah dari pohon itu. Kalau kebalikannya terjadi, yaitu rasa buahnya asam atau pahit, padahal kita sudah berupaya semaksimal mungkin dengan merawatnya dengan satu tujuan, yaitu buahnya akan manis untuk dikonsumsi. Maka wajar jika kita merasa kecewa melihat pohon tadi, karena kita merasa kecewa pohon yang menghasilkan buahnya rasa asam dan pahit itu yang tidak sesuai dengan harapan kita, kita akan mencabutnya atau membakarnya serta menggantikannya dengan pohon yang lain. Saudara-saudara yang terkasih, kalau renungan kita menceritakan tentang buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Hal itu harus ditunjukkan oleh setiap orang percaya kalau dia mengatakan anak Allah yang memancarkan kasih Allah dan menjadi saluran berkat di dunia ini. Buah-buah roh ada 9 item yang harus dimiliki setiap orang. Kita harus mampu melakukannya kepada orang banyak. Dan ketika orang banyak melihat kita
dia merasa senang dan gembira karena hal yang demikian ada pada diri kita. Karena kita punya pemahaman, buah dikenal dari pohonnya. Buah dikenal dari pohonnya. Jadi kita tidak perlu bersusah payah apakah Roh Kudus itu bekerja sampai sekarang. Dengan kata lain, kalau kita mencari orang yang dalam hidup ini dia mengatakan telah dipenuhi oleh Roh Kudus, jawabannya adalah apabila seseorang itu dapat melaksanakan kesembilan item tadi, baik itu di rumah, baik itu di gereja, di tempat pekerjaan, bahkan di lingkungan tempat kita tinggal. Dengan kata lain, dimanapun kita berada, Allah menghendaki kita harus mampu melakukannya dalam hidup ini. Dan ketika kita lakukan, orang lain akan melihat apa yang kita lakukan itu adalah ajaran Kristus. Dalam hidup ini ada pemahaman, kalau kita bisa berbahasa roh atau berkata-kata tentang roh, anggapan kita dia telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Sementara dalam kehidupannya sehari-hari, dia tidak menunjukkan sebagai orang percaya atau melakukan buah-buah roh tadi. Ketika seseorang mengatakan telah dipenuhi oleh Roh Kudus dan hidupnya digerakkan oleh Roh Kudus, sangat berbeda dengan orang yang hidupnya yang digerakkan oleh perbuatan daging, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, kalau kita ingin mengetahui apakah Roh Kudus telah memenuhi kita atau kehidupan kita, dengan renungan ini kita sudah mengetahui apakah kita telah dipenuhi Roh Kudus atau perbuatan daging. Kita sendiri yang menjawabnya. Sebagai tanda kita adalah orang percaya yang selalu dipenuhi oleh Roh Kudus, marilah kita dalam hidup ini melakukan dan menghasilkan buah-buah roh sebagai wujud orang percaya. Dan kita harus yakin kita akan dimampukan dan dikuatkan oleh Roh Tuhan, yaitu Roh Kudus. Marilah kita dalam hidup ini melakukan dan menghasilkan buah-buah roh sebagai wujud orang percaya. Dan kita harus yakin kita akan dimampukan dan dikuatkan oleh Tuhan, yaitu Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena firman hari ini mengingatkan kami untuk hidup dalam roh-Mu, untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ketika kami dapat melakukan kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan buah-buah roh, yaitu kasih, kesabaran, kesetiaan, damai sejahtera, sukacita, dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan, itu membuat kami, kuatkan kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat melakukan itu, supaya kami dapat melakukan buah-buah roh dalam kehidupan kami, supaya orang banyak
menyenangi kami, bergembira melihat kami, karena kami dapat melakukan yang baik dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, berkati jemaat-Mu ini, berkati segala pekerjaan mereka, berkati pikiran mereka masing-masing, supaya dengan berkat-Mu mereka selalu mengucap syukur dalam kehidupan mereka. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Salam sehat untuk kita semua. Horas, horas, horas.